Halo, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini, ha, kalau position macam ni intro, mesti kita nak buat content sama ada vlog, challenge ataupun apa-apalah selain yang dekat rumah ni. Hari ni kita akan buat prank untuk member kita iaitu Syamirul. Kalau korang tahu, sebelum ni waktu birthday saya, diorang ni beramai-ramai buat prank. Hari ni kita saya nak beli hadiah untuk dia ni. Ha, tapi saya macam jam, tak tahu nak beli apa. Okey, sekarang ni dah pukul 2.41. Baru nak beli hadiah. Okey, benda dia hari ni. Hari ni saya nak beli dia turntable. Turntable siapa nak tahu apa? Turntable tu ini benda ni. Mari sini. Turntable ni guna dia untuk korang play piring hitam. Ha, saya sekarang ni kumpul piring hitam. Macam-macam guys. Macam-macam ada. Okey. Ceritanya saya ni racun si Mirul ni untuk main piring hitam ni. Tapi dia beli, dia join saya punya racunan tu, tapi dia baru beli vinyl, dia baru beli piring hitam. Tapi player dia tak ada. Jadi sekarang kita nak pergi ke kedai yang jual turntable tu. Kita akan beli, kita akan buat prank kat dia, which is kita akan letak kat dalam kereta. Lepas tu kita kata kat dia, minta ambil barang kat kereta. Katanya kita beli barang dapur. Gitu. So, let's go! Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat kedai dia. Kedai dia kat belakang tu. Okay, sekarang kita dekat Sungai Boloh. Masa dalam kereta tadi, kita orang discuss nak beli colour apa. Azim, colour hitam ke colour putih Azim? Putih lah. Putih eh. Tapi kalau ada model lain, mungkin saya pun kena kat ini. Tengok dulu macam mana. Let's go. Kedai dia guys. Ni kedai kita. Piano. Adakah kita nak beli piano untuk dia? Ha. Adakah kita nak beli ni untuk dia? Tidak. Kerana apa? Kerana dia tak tahu main. Okay, you ada turntable apa lagi lah selain anggota ni kau tu? Yang untuk bentuk dia. Ada? Kena beli untuk kawan Ivy yang berde. Sony. Oh, dia ada Sony juga. Baru tempat. Berapa lah harga dia? Ada Tenika, Sony. Oh, sini Lim. Ini barang jadi. Wow. Weish. Sony bang. Tapi ni harga keras sikit ni. Tak silap saya lah. Tapi kita pergi tengok dulu. Tanya dulu, tanya dulu. Benda boleh tanya, kita tanya. Ha, ni bila bet? Allah. Udahlah. Ni Azim bakal belanja saya tahun depan guys. Ni Ilham bakal belanja saya tahun depan juga, birthday saya. Alright guys, jadi setelah diracun oleh abang belakang tu. Jadi saya rasa saya angkat yang ni lah untuk hadiah birthday dia, Sony PS LX 310BT. Ya, dia pernah cakap saya dia minat yang ni. Apalah, kita beli hadiah untuk dia. Hopefully dia terkejut dengan surprise ni. Okay brother, I nak di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua set. Okay guys, sekarang kita dah beli turntable ni dan kita akan pulang ke studio. Kita akan prank ni, kita akan letak dalam kereta. Jom kita buat setup dia. Let's go. Okay. So, macam mana plan saya? Saya akan letakkan turntable ni dekat dalam ni macam ni. Okay. So, sagi kita akan suruh dia turun bawah. Okay, saya duduk apartment. Jadi saya cakap dia, weh, tolong ambil barang sekejap dekat bawah. Dekat dalam bonet warna putih. Kalau ambil, dia buat di atas. Kita tengok reaction dia. Okay, jadi kita dah buat naik dulu. Kita panggil dia ambil barang ni kat dalam kereta. So, let's go. So, it's okay. Kita tunggu je lah dia. And then, kita akan sorok dekat tepi tu. Lagi datang ni, dia ni cepat tak? Gerak lah kita naik atas. Nanti aku call dia. Alright. Cakap dia, tolong lah. Ambil sekejap dekat kereta. Aku cakap aku unlock dari rumah. Adalah dia percaya ke tak, kereta dia boleh unlock jauh. Tapi tak, aku harap dia percaya lah. Okay ma. Dia akan buka bonet. Hopefully
Dah. Dia ada orang. Kau punya apa? Yang beli semalam tu kan? Dah, nangis dia. Okay guys, jadi sebabkan Kau nak nampak kat sini, kau nampak kat rumah kau? Sini kan? Okay kan? Tapi kau lah kena nampak kat aku. Ya, okay ambil pisau. Tak apa, kita bukan vlog tu, ni vlog cekat je. Okay lah, potong lah. Aku kek tak ada lah. Ini nak kek lah. Betul ke? Dah begini. Oh, acun tu. Satu lagi tinggi daripada itu. Ni apa ni? Oh, ni dia punya mat dia. Ni mat dia. Tapi aku rasa macam ada benda. Oh, ni ada. Dia macam ni. Kau ambil ni jap. Ambil pisau tadi. Okay. Day boy rasmi kan? Day boy yang rasmi. Okay, angkat yang kepala atas tu. Okay, nice. Dia tak tertidur. Okay. Woo! Okay, tak tu. Dan ini dia punya. Dia punya Pemusim. Oh, berat tu. Aku saya excited nak tengok. Sebab benda ni tak ada. Aku tak pernah nampak depan mata. Dia tak ada display. Dia terus nak beli terus je. Oh, ya, tekstur dia lain lah. Dia smoke punya tekstur yang apa, dia punya ada tinted lah. Yang ni tak ada tinted. Oh. Ha, dia macam plain gitu kan. Okay. Alright. Lepaskan dia. So, clockwise kan? Pusing kan? Clockwise kan? Okay. Kita buka ni. Sepuluh. Alright. Bahaya tak masuk. Okay. Here you go. First close. Okay. Okay guys. So, kat sini lah. Tengah sikit. So guys, dia vlog sampai di sini saja. Puan hati. Sepuluh. Guys. Jadi, impian dah menjadi kenyataan. Jadi, kita orang dua boleh main final. Sampai umur 80. 80 guys. Sampai ke dalam lah. 6 kaki dalam. Jadi guys, kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you semua for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Peace.